Di desa Porong-Porong ada badai salju yang kencang. Tapi matahari terbit keesokan paginya. Ketemu. Di hari bersalju seperti ini, membaca buku komik di rumah itu paling asik. Oh? Halo, Eddie. Bobby, apa kabar? Karena badai salju semalam, ada pohon besar tumbang di depan rumah Lupi. Ayo, Eddie, kita bantu Lupi. Aku sedang tidak ingin pergi. Maaf sekali, tapi aku sedang kena flu parah. Eddie tidak ingin pergi membantu Lupi, jadi dia berpura-pura sakit. Kalau begitu kau di rumah saja, sampai jumpa Eddie. Maafkan aku. Jaga dirimu Eddie. Dia sudah pergi. Aku akan teruskan membaca. Tarik lebih keras. Ayo tarik. Ayo kita lakukan bersama. Di mana Eddie? Oh, Eddie bilang dia sedang flu. Benarkah? Jadi hanya kita saja. Ayo kita lakukan. Kita berhasil. Wow. Terima kasih banyak semuanya. Omong-omong, apa Eddie baik-baik saja? Iya, katanya sedang sakit. Oh, sayang sekali. Saat Lupi mendengar Eddie sedang sakit, dia pergi ke rumahnya. Suara apa itu? Ini lucu sekali. Dia tidak sakit. Ya ampun, Eddie ketahuan sudah berbohong. Apa? Eddie berpura-pura sakit. Eddie keterlaluan sekali. Krang-krang. Lalu salju mulai turun dengan deras lagi. Berada di rumah seharian membosankan. Sebaiknya aku keluar. Ayo skop saljunya. Krang, krang, krang. Astaga, aku hampir ketahuan. Bobby. Eddie takut ketahuan, jadi dia tidak bisa keluar rumah. Salju turun dengan lebat semalaman. Banyak sekali saljunya. Pintunya tidak bisa dibuka. Aku harus bagaimana? Eddie memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya. Hai, Bobby. Di depan rumahku ada banyak salju yang menumpuk. Kau bisa membantuku? Oh, andai saja bisa, aku agak terluka. Maaf, Eddie. Apa? Lupi, ada banyak salju di depan rumahku. Aku pusing sekali. Tunggu! Pororo! Apa? Eddie, ada apa? Maaf, aku kurang enak badan. Eddie menyesal sudah membohongi teman-temannya. Sampai kapan ini bisa selesai? kalian semua. Kami datang untuk membantu. Jujur saja, kami juga pura-pura sakit. Maaf ya. Eddie merasa senang karena teman-temannya baik hati. Dan dia memutuskan tidak akan berpura-pura sakit lagi. Naga sakit.
sedang pergi naik pesawat lagi hari ini. Semua orang di sini untuk melihatnya. Aku segera kembali. Pororo, apa kau yakin dengan ini? Pipi, tenang saja. Pesawatnya akan terbang kali ini. Wow, pesawatnya terbang. Aku bilang pesawatnya akan terbang. Ya, kami benar-benar terbang. Hati-hati, Pororo. Dalam hutan belantara, di sana hiduplah Tong-Tong Sang Naga. Tududududu, jadi ini, ya. Oh, tududududu, muncul ayam, ayo kita lihat. Oh, seekor anak ayam muncul menggantikan seekor ayam. Aneh, sekali lagi, kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong, muncul ayam. Kuri-kuri Tong-Tong hilang. Aku harus ada apel menggantikan ayam. Ini kelihatannya tempat yang tepat. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong, di sana. Sebuah apel. Itu adalah apelku. Mereka mengambil apelku. Mereka melakukannya. Aku tidak bisa menangkap pesawat itu seperti ini. Apa bisa aku? Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong, berubah. Itu benar. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong, berubah. Berhasil. Yap. Bagaimana itu? Hampir. Sekarang bisa aku pergi. Kemana mereka perginya ya? Kenapa Pororo dan Kurung lama sekali ya? Tunggu, suara itu. Itu pesawat. Itu rumah kita. Ketemu mereka. Pororo, aku senang kamu pulang dengan selamat. Apa itu? Di sana rupanya. Hai, aku senang bertemu kalian. Tapi tunggu, jangan ganggu teman-teman kami. Apa yang sedang kau katakan? Aku adalah prajurit berani Rodi. Hadapi aku, ayo. Apa yang sedang kau lakukan? Ya, aku sedang... Ayo pergi, temanku. Ayo pergi. Baiklah. Siapa kau? Tunggu. Aku bersin, maaf. Apa kau baik-baik saja? Namaku adalah Tong-Tong. Dan ini adalah wujudku yang sebenarnya. Aku sedang untuk mengambil apelku. Apel? Ya, apel itu milikku. Maaf, kami tidak tahu itu apelmu. Tidak apa-apa. Aku minta maaf aku mengejutkan kalian. Aku akan pergi sekarang. Karena kau sudah kemari, kenapa kau tidak bermain bersama kami? Apa tidak apa-apa kau di sini? Lalu apa kita akan berteman? Itu hebat. Tong-Tong senang mendapatkan teman-teman baru. Dan teman-teman juga merasa senang. Tapi Tong-Tong harus berhati-hati ketika dia bersin. Bobby terbang.
Semuanya sedang bermain di depan rumah Pororo. Pecundang benar tidak? Batu, gunting, itu Tonton. Halo. Tonton selalu jatuh seperti itu saat dia mendarat. Sedikit licin di sini ya. Hai. Itu pasti sakit ya. Tapi mungkin menyenangkan jika bisa terbang. Aku berharap aku bisa terbang. Kau mau terbang? Kau mau? Ayo kita lihat. Aku bisa membuatmu terbang. Aku? Itulah yang kukatakan. Kau mau terbang sekarang juga? Baiklah. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah! Terbang! Coba lihat! Tong-tong, bagaimana aku bisa turunnya? Turun? Tidak diberitahukan sama sekali tentang itu. Lalu bagaimana caranya aku turun? Bagaimana ya? Apa? Coba cari sihir yang membuatnya turun. Tong-tong, bisa kau mengembalikan sihirnya dulu? Itu. Oh iya. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Kuri semakin besar. Apa sihirku salah ya? Aku terbang menjauh, tolong. Bobby! Aku akan menangkapmu. Tong-tong, cepat cari sihir yang membuatnya turun. Bobby! Iya, Harry. Kau lelah? Iya, sedikit. Aku akan menyanyikan sebuah lagu, jadi tahan ya. Harry, tolong Harry. Bobby, mau nyanyikan lagu lain? Terima kasih. Aduh, mana ya? Iya, sebentar. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Apa ini rusak? Rusak. Proses. Sekarang semuanya mengapung di udara. Cepat. Sihir untuk turun. Bobby dan teman-teman terbang tinggi di langit. Kalian semua di sini terbang karena aku. Aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Pororo dan Tong-tong akan menyelamatkan kita. Aku takut. Semuanya jatuh. Apa kalian baik-baik saja? Bobby! Pororo! Kalau kau ingin turun, coba pelan-pelan keluarkan udara dari tubuhmu. Udara? Coba bersin, aku akan membantumu. Berhasil! Bobby, coba bersin lagi. Baiklah. Aku tidak bisa bersin. Bagaimana kalau coba buang angin? Buang angin? Itu aku bisa melakukannya. Bobby mengecil setiap kali dia buang angin. Ukuran tubuhku kembali. Hampir saja. Ayo kita pergi. Bobby, aku senang kamu kembali. Bobby, aku tidak tahu akan seperti ini. Itu sangat berbahaya. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Aku punya kesempatan untuk terbang. Terima kasih padamu. Meskipun aku tidak mau melakukannya lagi, aku takut. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Sepertinya tong-tong harus lebih banyak melatih sihir. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Piknik yang menyenangkan.
Pagi ini terdengar suara dari rumah Pobi. Oh, itu adalah suara jam kukuk. Tapi Pobi dan Harry masih tertidur. Terlalu pagi, Harry. Oh, Harry, kau bangun? Aku sudah bangun. Kita seharusnya pergi untuk piknik dengan yang lainnya. Kita terlambat. Itu benar. Itu Pobi. Apa yang membuat kalian begitu lama? Maaf, kami tertidur. Apa kau bawa kameranya? Tidak, aku terburu-buru sehingga aku lupa. Maaf ya, aku akan segera kembali. Hati-hati, jalannya licin. Iya. Ya, aku harus pergi. Aku ingin menyiapkan makanannya. Aku akan pergi dengan Lupi untuk membantu. Baiklah, kami akan pergi ketika Pobi sudah kembali. Ayo, Lupi. Sampai jumpa di sana. Untuk menyiapkan makanan. Di mana aku meletakkannya? Sebelah sana, Pobi. Oh, itu dia. Bagaimana ini? Ya. Ya, aku dapat. Saja. Ini bukan apa-apa. Oh, Pobi. Tidak. Kaki Pobi pasti terluka. Harusnya Pobi sudah di sini. Teman-teman, kenapa kau datang sendirian? Pobi terluka. Apa? Kakinya terluka ketika dia mencoba mencari kameranya. Apa yang harus kita lakukan? Itu dia. Pobi. Kau kembali. Begitu juga kami. Kakimu terluka. Seberapa parah? Aku tidak bisa berjalan. Sebaiknya pergi piknik tanpa aku saja. Kami tidak bisa lakukan itu. Aku akan menjagamu. Benarkah? Terima kasih, Patty. Kakiku terasa enakan, tapi aku masih tidak bisa berjalan. Jadi aku persiapkan ini untukmu. Kau bisa mengendarai ini. Kau tidak perlu berjalan. Terima kasih semuanya. Sekarang, ayo kita berangkat. Yeay! Mobilnya berhenti. Eddie, ini tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Sekarang, ini. Ups, aku rasa ini rusak. Satu, dua, mulai. Semua. Ya ampun, kemana perginya? Kita harus menangkap mobilnya. Kalian semua di sini. Mereka semua tiba di tempat piknik. Kami baru saja menyelesaikan persiapan makanan kita. Kalian tepat pada waktunya. Itu benar. Aku lapar. Boleh coba? Terima kasih. Wow, lezat. Aku juga. Bobby, kakimu? Kakiku terasa lebih baik selama perjalanan ke sini. Apa sebelumnya kau merasa sakit? Ya, sebelumnya memang terasa sakit, Eddie. Begitu berat untuk pergi ke tempat piknik, tapi mereka datang dengan selamat dan aman. Selamat bersenang-senang. Itu mainanku.
Pororo dan teman-teman berada di rumah Eddie. Keren kan? Eddie membuat mainan menarik yang lain. Wow, menakjubkan. Krang, krang. Eddie, boleh aku pinjam ini? Hanya sehari ini saja. Baiklah, tapi jangan merusaknya. Terima kasih. Krang, krang. Jadi, kau ingin seperti ini? Taruh, Krong. Kalian, kalau kalian bertengkar, kalian tidak boleh meminjamnya. Kami tidak akan bertengkar. Lalu Pororo dan Krong meminjam mainan Eddie dan pulang ke rumah. Aku akan memindahkannya dari sini. Krang. Baiklah. Krang. Ini dia. Krang. Oh. Krang. Baiklah. Krang. Aku matikan. Krang. Pororo dan Krang bertengkar karena mainan. Sayang, Krong pergi keluar. Aku penyanyi cilik. Aku suka menyanyi. Bobby! Apa? Aku menyanyikan untukmu. Kau tidur. Aku minta maaf. Krong, kenapa kau di sini sendiri larut malam? Krong. Pororo tidak merasa senang bermain dengan mainan tanpa Krong. Hujan salju lebat. Pororo keluar mencari Krong. Pororo? Dia tidak di rumah. Krong? Krong? Dadah. Sampai jumpa. Hai teman-teman. Hai teman-teman, apa kalian lihat Krong? Krong? Krong mengkhawatirkan Pororo. Pororo! Krong! Itu Krong! Tidak peduli seberapa sering mereka bertengkar, Pororo dan Krong adalah teman terbaik. Betty dan Nyao.
Pororo dan teman-teman berkumpul di rumah Patty. Apa yang sedang mereka lakukan? Sang putri tertidur lelap. Tapi penyihir jahat sedang terbang menuju ke istana sang putri tidur. Kemudian naga berani muncul dan menyerang penyihir jahat. Penyihir jahat kabur dan sang putri aman sampai malam. Wow, seru ya. Kenapa Tong-Tong tidak datang? Oh, dia belum kesini benar juga. Iya. Jadi Tong-Tong mau datang. Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Tong-Tong. Buku sihir, di mana tongkat ajaibnya? Oh, ini dia. Nyau, bisa kau ambilkan tongkat ajaib di sebelah sana? Maksudmu yang ini? Oh, aha. Ini kesempatan. Yes. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau? Nyau, ambilkan aku tongkat ajaib. Aku mengambilnya. Ups. Nyau, tunggu sebentar. Tunggu, kau tunggu di sana. Aku akan mengubahmu kembali. Suka bercanda. Terus cepat berikan padaku, ayo cepat. Apa yang terjadi ini? Maaf, aku sedang mengejar nyau. Ayo kembalikan tongkat cepat. Ayo, ayo cepat, aku perlu. Kau mau kemana? Aku akan pergi ke rumah Patty. Patty? Si wanita yang cantik. Tong-tong, bolehkah aku ikut? Tidak, kau pasti akan membuat masalah di sana. Baiklah, aku juga bisa pergi. Apa yang kau lakukan? Apa itu? Kemana nyau pergi? Tahu. Kemana dia? Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Aku berangkat. Itu kesempatanku. Aku berhasil. Nyau mengikuti tong-tong tanpa sepengetahuannya. Oh, itu rumah Patty. Aku turun dulu. Itu Tong-Tong. Hai. Halo Tong-Tong. Halo semuanya. Kau baik-baik saja? Apa ini? Ini. Nyau, kemana kau? Nyau. Ini adalah boneka yang kumiliki di rumah. Sepertinya dia mengikutiku. Ada apa kau kemari, ha? Maaf. Hai. Kau adalah boneka yang kulihat kemarin. Senang kau di sini. Kau sobek. Aku. Patty menjahit nyau dengan sangat hati-hati. Coba bergerak. Sempurna. Terima kasih, Patty. Sama-sama. Ini? Apa? Nyau, sekarang waktunya untuk pulang. Sekarang? Tapi aku mau tinggal lebih lama lagi. Tong-tong, bonekanya, bolehkah aku memilikinya? Apa? Kau mau memilikinya? Tapi dia ini pembuat masalah, Patty. Tidak apa-apa. Nyau, apa kau akan baik terhadap Krong? Baiklah. Tapi beritahu aku jika dia membuat masalah, ya. Iya. Miau. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Nyau, kau baik-baik di sini, ya. Jangan khawatir. Baik, Tong-Tong. Tong-Tong pulang ke rumah dan Nyau akan tinggal bersama Patty sekarang. Selamat Nyau. Pastikan untuk bersikap baik dan tidak membuat masalah. Aku ingin jadi jagoan.
kau menemukanku? Tembaklah sebanyak yang kau inginkan. Jagoan kan tidak pernah gagal. Tidak. Aku jagoannya, kau penjahatnya. Hei, berhenti. Rong kabur dengan tanda jagoan Pororo. Hai, Krom. Apa itu? Krong, penjahat. Penjahat? Apa yang dilakukan Krong sekarang? Ya, ini menyenangkan. Rodi, kau sedang apa? Ini. Ayo kita lari. Ayo kita kabur. Oh tidak, mobil mainan Eddie rusak. Ayo kita kabur. Kembali ayo. Sini kalian. Krong dan Rodi lari ke rumah Pobi. Bangun. Apa? Eri, ayo bangun. Tenang. Iya. Pobi, bangun. Pobi, bangun. Ada apa ini? Tidaklah mudah menjadi jagoan. Apa yang sedang mereka lakukan? Pipi, tidak bermain petak umpet. Oh, petak umpet. Pipi, Popo. Popo. Kabur. Pipi. Gagal lagi. Krong dan Rodi menuju ke rumah Peti untuk terakhir kali. Mereka bersama beberapa saat yang lalu. Krong dan Rodi. Kalian berdua. Ada masalah apa? Krong dan Rodi sudah membantuku. Itu benar. Mereka membawa roti lezat untuk kalian semua di sini. Roti? Wah, kelihatannya lezat. Krong, sekarang kau boleh memilikinya. Krong. Krong akhirnya menjadi jagoan. Wah, keren. Pororo dan teman-teman menikmati makan malam yang lezat. Di sebelah sana terletak rumah Peti. Bisakah kita melihat rumah Peti hari ini?
main bola. Tidak apa-apa, kau tidak sengaja melakukannya. Patty tidak marah pada Nyao. Tetapi sayangnya, Nyao merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Patty! Hai, Lupi, masuklah. Semuanya ada di taman bermain. Apa kau ingin bermain? Baiklah. Miau, kau mau pergi? Tidak, terima kasih. Kalau begitu, aku akan kembali. Baiklah. Patty dan Lupi pergi bermain di taman, bermain bersama-sama. Ini dia. Nyao memutuskan untuk membersihkan rumah demi Patty. Sebaiknya aku menaruh buku pada tempatnya. Kurasa Patty tidak di rumah. Krang-krang. Patty, apa kau di rumah? Krang. Kurasa tidak ada orang. Hah? Kenapa jadi berantakan? Krang-krang. Hah? Apa itu? Kelihatannya seperti jejak kaki. Oh, mereka ke arah sini. Sebaiknya aku keluar. Krang-krang. Hah? Ternyata Nyao. Kau sedang apa di sini? Oh, aku hanya mencari sesuatu. Tapi tanganmu. Ini. Nyao menjelaskan pada Pororo dan Krong tentang apa yang terjadi. Rumah, dan aku mencoba meletakkan kembali buku pada raknya. Aku akan membantumu membersihkan rumah. Krong, Krong. Pororo, Krong, terima kasih ya. Benar. Sepertinya aku tidak melihat Pororo hari ini. Krong juga. Patty datang. Ayo masuklah. Krong, Krong. Krong, kau di sini. Hai, Krong. Krong, Krong, Krong. Ayo masuklah. Ayo. Hai, apa kau mau pulang ke rumah? Pororo, kau juga di sini. Ayo main di taman bermain. Kami baru saja di taman bermain. Aku lelah, aku mau masuk. Sepertinya ada yang aneh. Rumahku bersih. Ada seseorang yang membersihkannya. Mereka tidak mungkin membersihkan rumah. Apa aku yang menggambar? Bukunya. Aku bisa menjelaskannya. Aku suka corak ini. Ini cantik. Bagaimana kau membuatnya? Itu rahasia. Ini bagus sekali. Di luar sangat dingin, tapi aku mulai hangat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Apakah Nyao melewatinya dengan selamat? Patty perampok berkuda merah. Dahulu kala, ada seekor pinguin kecil menggunakan kuda merah bernama Patty. Sedang mengintip. Aku menyukai pai lebih dari apapun di dunia. Sudah memikirkan itu. Apakah rasa pai selejat itu? Tentu saja. Aku akan segera pergi. Kamu mau kemana? Ke pamanku. Aku bawa ini untuknya. Dia suka pai. Membawa pai keluar? Pai? Luar biasa. Kita bisa mencurinya. Dadah, Patty. Dadah.
Boya, mereka pencuri. Hubungi polisi kalau kau melihatnya. Mereka sudah pergi. Aku pergi. Hati-hati ya. Ayo kita pergi. Ini sepertinya tempat yang bagus. Iya. Dia besar, tapi ternyata kecil. Tunggu sebentar. Kau yang tunggu sebentar. Aku sudah memperbaikinya. Bobby, ada yang mencarimu. Oh ya? Siapa kalian? Rupanya Patty. Hai. Kalian. Mereka datang untuk membantu membersihkan rumah. Kalian anak yang baik. Apa ini? Apa kau pernah melihat orang-orang ini? Oh, mereka tepat ada di rumahku. Apa? Mencuri. Mereka membantu membawa tasku, membersihkan rumah pamanku. Mereka sangat baik. Iya benar. Ini ayam makan. Sepotong pai buatanku. Wah, kelihatannya lezat. Semuanya menikmati sepotong pai Patty. Teman-teman akan bermain bola kaki hari ini di tim Pororo. Krong, Bobby, Loopy, dan Tongtong sebagai penjaga gawang. Dan tim Eddy, Rodi, Patty, Pipi, dan Popo sebagai penjaga gawang. Ya gol, aku menang. Tim Pororo menang 1-0. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kau akan melakukan lebih baik nanti. Eddy, ambil. Baiklah.
Baiklah, ini dia. Aku datang. Kiri, kanan. Bukan ke sana lagi. Bukan. Lalu kanan. Bukan. Aduh. Aku lelah. Berikan bolanya padaku. Rony, ini dia. Dapat. Kuri-kuri tong-tong, muncul bunga cantik. Oh, itu cantik. Lupi, ini adalah hadiah. Terima kasih. Oh, aku datang. Oh, bola yang ditendang Rody mengenai tiang gawang dan mantul kembali. Tim Pororo menang 2-0. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Sekarang kita harus halangi semua bola yang datang. Baiklah. Ayo, kita lanjutkan permainan. Pipi terbang dan menghalangi bola. Arah sana. Ayo kita kejar. Kali ini Rody tiba-tiba jadi tinggi. Aku dapat. Tim Eddie mencetak gol dan skor 2-1. Bagus, Rody. Kita bukan apa-apa. Yeay! Ayo, Rody! Si Hiu mulai menonton permainan bola kaki. Krong, ini! Bagus, Rony! Tunggu! Aku dapat! Itu punya aku! Pipi! Tim Eddie mencetak gol lagi dan skor ketat menjadi 2-2. Baiklah, ini dia. Pipi menghalangi bola Pororo sangat baik. Bagus sekali. Nah, ini dia. Kuri-kuri tong-tong berubah. Kali ini tong-tong menjadi lebih besar. Rody! Ya, oke. Bolanya melayang sangat jauh. Oh, sayang sekali. Hiu yang kena bolanya. Oh, teman-teman telah menyelesaikan pertandingan bola kaki. Sebagai gantinya, Hiu senang bermain dengan bola itu. Ciluk Ba, hai, aku Pobi. Sekarang kita lanjutkan ceritanya ya. Krong pergi ke atas, terus menaiki tangga dan tiba di atas awan. Krong. Kastil ajaib. Krong, jangan bergerak. Krong, kau adalah pemilik kastil, bukan? Krong. Bebek, katak bernyanyi melewati malam semua dengan keluarga. Krong. Siapa kau? Bagaimana kau bisa ke sini? Krong.
apa yang dia lakukan? Oh. Bebek. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Kenapa kau? Berani kau menyerangku? Lepaskan dia. Pertama kau mengambil temanku dan sekarang kau mengincar Krong. Cukup. Mengambil temanmu? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Betty. Apa yang kau lakukan di sini? Lupi. Aku dengar kau di Sandra, jadi aku kesini untuk menyelamatkanmu. Aku di sini bukan sebagai Sandra. Apa? Aku tersesat di dekat kastil dan Tong-Tong menemukanku. Aku mengajarkannya bagaimana bernyanyi sebagai balasan karena menyelamatkanku. Apa? Ya ampun. Apa? Aku bersalah. Aku benar-benar minta maaf. Dan kenapa kau kemari? Krong bercerita pada Tong-Tong kalau dia datang untuk menyembuhkan Pororo. Jadi kau datang kemari untuk menyembuhkan temanmu? Krong. Baiklah, karena kalian berdua di sini untuk menyelamatkan teman-teman kalian, aku memaafkan kalian. Kau bilang butuh obat penyembuh? Tunggu sebentar. Di sana aku meletakkannya. Siapa di sana? Aku melihatmu bersembunyi. Keluarlah. Lari! Berhenti! Siapa kau menyelinap ke dalam kastilku dan melarikan diri? Dia adalah penyihir yang mengatakan Lupi disandra di sini. Apa? Tadi itu aku. Krong, ini aku. Aku senang bertemu denganmu. Apa kau mendapatkan obatnya? Maksudnya obat ini? Temanmu akan sembuh jika minum obat ini. Krong, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami juga akan jumpa. Ya, sampai jumpa. Aku boleh pergi juga, kan? Kau harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu? Krong turun dari awan dengan obat yang diberikan oleh Tong-Tong dan kembali ke rumahnya. Ini obat ajaibnya. Aku coba. Tanganku terasa lebih baik. Ini tidak sakit. Krong, Harry, terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi pada Eddie sang penyihir? Ribet, katak bernyanyi melewati malam. Lupi tidak bernyanyi seperti itu. Nyanyikan lagi, ayo cepat, ayo. Aku bukan penyanyi yang baik. Lalu bisakah kau berdiam seperti ini? Tidak, aku akan mencobanya lagi. Eddie sang penyihir harus tetap bernyanyi. Malam. Waktu itu sudah selesai dengan bukunya. Seperti Krong dan Harry yang membantu temannya Pororo. Aku harap kau akan melakukan hal yang sama pada temanmu juga ya. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Tong-Tong sedang memperlihatkan sulap kepada teman-temannya. Sulap seperti apakah itu? Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong. Berubah. Kaktus berubah menjadi bola salju dunia. Tong-Tong, bisakah aku merubah ini jadi jam? Jam? Baiklah. Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong. Berubah. Ini sama. Apa? Berubah jadi jam. Apa yang sedang kau katakan? Kuri-kuri tong-tong berubah. Wow, ini boneka geli. Tidak boleh tetap seperti ini. Kuri-kuri tong-tong berubah. Aku harus pulang ke rumah sekarang. Di sana. Ayo kita pergi. Aduh. Oh,
Sampai jumpa. Baiklah. Tong-tong pulang ke rumahnya. Oh, Harry, gimana Harry? Harry menghilang. Apa yang akan terjadi? Aku di rumah. Aku kadang-kadang membuat kesalahan. Kau baru saja membuat kesalahan. Halo. Kau mau belajar sihir? Iya. Tapi sihir bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari. Kenapa tidak? Hanya naga yang bisa menggunakan sihirku. Aha, kau bisa membuatku kuat dengan sihir? Ayo kita lihat. Ya, ada di sini. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Berubah. Tetap sama. Coba angkat bola kristal itu. Ini, ayo kita lihat. Harry benar-benar menjadi lebih kuat. Sekarang kau adalah burung yang kuat di dunia. Bagus. Tapi kau harus hati-hati. Terima kasih, tong-tong. Dah. Aku harus memperingatkanmu. Yeay, aku berangkat kuat di dunia. Dapat satu di dalam. Bobby. Oh, Harry, kemana saja kau? Beberapa waktu yang lalu aku tidak melihatmu. Beberapa waktu yang lalu? Biar aku membantumu dengan itu. Terima kasih, tapi kau bahkan tidak bisa mengangkat palu ini. Salah. Oh. Ini bukan apa-apa. Oh. Ini dia. Oh, tidak. Pintunya rusak. Sepertinya lebih baik kau melakukannya sendiri. Sedang bermain bola. Biar aku juga. Ternyata kau Harry. Tapi kau kan tidak bisa menendang bola. Menurutmu, biarkan aku perlihatkan ya. Aduh. Aku terlalu kuat. Aku harus pergi. Ini tidak bergerak. Oh tidak. Halo. Biar aku ikut juga. Senang kau di sini. Kau bisa duduk di samping kami. Iya, sebelah sini. Terima kasih. Harry tidak muat. Kita harus tukar tempat duduk. Tidak perlu begitu. Aku pergi. Harry tampaknya sedikit suram. Harry. Jadi apa kau merasa hebat dengan semua kekuatan itu? Harry merasakan bahwa menjadi kuat tidak sebagus itu. Bisa kau merubahku kesemula? Kesemula? Mantranya adalah kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Bukan itu. Jadi kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Apa? Bukan yang ini juga. Tong-tong telah menggunakan sihirnya sampai malam. Kuri-kuri tong-tong.